Salve sahabat Katoliko keren, di zaman modern ini sudah banyak aliran-aliran baru yang bermunculan. Bahkan tak sedikit diantaranya bertentangan dengan iman Kristiani. Salah satunya ialah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Gereja ini merupakan sekte yang berasal dari Tiongkok. Sekte ini juga telah masuk ke Indonesia dan para anggotanya dengan gencar menyasar umat Kristiani termasuk umat Katolik di Indonesia melalui media sosial. Ciri khas mereka ialah masuk ke grup-grup Katolik Facebook, kemudian melampirkan sebuah link grup WhatsApp agar umat ikut bergabung di dalamnya. Setelah bergabung, umat akan diajari ajaran mereka dan ditelepon berkali-kali hingga membuat kita resah. Jadi dihimbau kepada kita umat Katolik agar membaca caption status terlebih dahulu dan jika ada lampiran link grup WhatsApp di Facebook, jangan bergabung. Beberapa bukti kesesatan dari gereja ini ialah mereka mengajarkan bahwa Tuhan Yesus telah datang di akhir zaman dalam wujud seorang wanita dari Tiongkok bernama Yang Xiang Bin. Alkitab adalah catatan karya Allah di masa lalu yang usang dan mereka juga menyangkal Allah Tritunggal. Gereja ini telah didirikan sejak tahun 1991 di Tiongkok dan beberapa anggota mereka telah ditangkap oleh pemerintah Tiongkok karena mengajarkan ajaran sesat. Sahabat Katoliko keren, jangan lupa share info ini agar semakin banyak umat kita yang tahu. Tetap berhati-hati, lebih jeli, dan tetap setia dengan iman Katolik yang kudus. Karena semua ini juga telah terdapat di dalam Alkitab, seperti dalam Matius bab 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Sekian dan terima kasih. Salve!